belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kali ini ya, ramalan Rizal Ramli, yaitu mantan menteri di era Presiden Jokowi di satu periodenya, yaitu ramalannya meleset. Saya masih ingat betul pada saat tahun 2020 lah. Rizal Ramli meramalkan Indonesia sudah resesi sejak kuartal 2 2020. Menurut Rizal Ramli, hal ini bisa terjadi jika dilihat menggunakan rumusan lazim di dunia internasional. Padahal kita ketahui, baru dirilis Juni kemarin, Bank Dunia memperingatkan ancaman resesi ekonomi kecuali Indonesia. Bahkan Bank Dunia di sini menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan Bank Dunia pesimis negara-negara di dunia bisa menghindari ancaman kemunduran roda ekonomi tersebut. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan resesi ekonomi kali ini disebabkan oleh inflasi yang melonjak tajam di berbagai negara atau disebut juga dengan istilah stagflasi. Bahkan di sini proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini untuk zona Eropa sebagai epicentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Perkiraannya pertumbuhan Rusia diprediksi mengalami kontraksi 8,9% dan Ukraina kontraksinya 45,1%. Seperti pertumbuhan Amerika Serikat juga dipangkas 2,5% serta Cina menjadi 4,3%. Kemudian negara berkembang juga mengalami penurunan proyeksi ekonomi di antara Brasil 1,5%, Rusia menjadi minus 8,9% dan India menjadi 7,5%. Sementara Indonesia terbilang cukup aman dari ancaman resesi ekonomi ini sebab proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak diubah, yakni tidak diubah oleh Bank Dunia yang pada tahun ini tetap di level 5,1%. Terus terang saya dibandingkan dengan Pak Rizal Ramli ya, saya lebih percaya dari Bank Dunia ini. Ini sungguh berita yang sangat keren. Kemungkinan kalau Pak Rizal Ramli membaca berita ini pasti juga akan terkejut. Ternyata Indonesia lolos dari ancaman resesi. Terbukti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%. Nah memang keren kan, Menteri Keuangan kita yaitu Sri Mulyani yang selalu pada waktu itu ya dibilang menteri terbalik lah, menteri apalah, hitung-hitungannya salah lah oleh Pak Rizal Ramli. Tetapi ternyata bisa membuktikan Indonesia keluar dari ancaman resesi. Itu menurut presiden dari Bank Dunia loh. Bahkan juga diketahui Rizal Ramli juga menyebut tim ekonomi Jokowi tak punya terobosan. Ya, tetapi semuanya terjawab lah. Ternyata Indonesia bisa keluar dari ancaman resesi. Itu membuktikan tim ekonomi dari Presiden Joko Widodo mempunyai terobosan yang bagus. Lagi-lagi juga terbantahkan omongan Pak Rizal Ramli ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Bank Dunia menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan Bank Dunia pesimis, gara-gara di dunia bisa menghindari ancaman kemunduran roda ekonomi tersebut. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan resesi ekonomi kali ini disebabkan oleh inflasi yang melonjak tajam di berbagai negara, atau disebut juga dengan istilah stagflasi. Perang di Ukraina, lockdown di China, gangguan rantai pasokan, dan resiko stagflasi memukul pertumbuhan bagi banyak negara. Resesi akan sulit dihindari, ungkap Malpass dalam laporan terbaru yang dikutip pada Rabu 8 Juni 2022. Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022, Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Bank Dunia melihat penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi secara meluas yang tercermin dari pemangkasan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun negara berkembang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini untuk zona Eropa sebagai epicentrum konflik geopolitik mengalami resesi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Perkiraannya, pertumbuhan Rusia diprediksi mengalami kontraksi 8,9% dan Ukraina kontraksi 45,1%. Pertumbuhan ekonomi dua negara besar yakni Amerika Serikat juga dipangkas menjadi 2,5% serta Cina menjadi 4,3% pada tahun ini. Kemudian negara berkembang juga mengalami penurunan proyeksi ekonominya. Di antaranya Brasil menjadi 1,5%, Rusia menjadi minus 8,9%, dan India menjadi 7,5%. Sementara Indonesia terbilang cukup aman dari ancaman resesi ekonomi ini sebab proyeksi pertumbuhan ekonominya tidak diubah oleh Bank Dunia yang pada tahun ini tetap di level 5,1%.
Bahkan juga diketahui The Economist merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi untuk semua negara-negara anggota G20. Hasilnya, wabah virus corona membawa hampir seluruh negara-negara G20 jatuh ke jurang resesi. Lebih dari setengah negara-negara yang masuk dalam jajaran G20 diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Gambaran ekonomi global tampak suram dengan resesi di hampir setiap ekonomi maju di seluruh dunia. Kata Direktur Forecast Global EU, Geert Damarijls, dikutip dari The Economics pada Selasa 31 Maret 2020 yang lalu. Data The Economist memperlibatkan hanya 3 negara-negara G20 yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sepanjang 2020. Meski demikian, angka itu tetap menurun kian dalam. Ekonomi global sendiri diprediksi akan terkontraksi sebesar 2,2%. Salah satu dari 3 negara yang masih positif adalah Indonesia. The Economist memprediksi pertumbuhan PDB real pada tahun 2020 berada di angka 1%. Sebelum virus corona menyerang, PDB Indonesia diprediksi tumbuh 5,1%. Selain Indonesia, Cina dan India juga masih diprediksi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi Cina diperkirakan berada di angka 1% pada 2020 dari yang sebelumnya 5,9%. Sementara India PDB pada tahun 2020 berada di angka 2,1% dari perkiraan sebelumnya sebesar 6,9%. Damarijls menuturkan pemulihan ekonomi bisa saja terjadi pada semester 2 tahun 2020, namun tidak ada yang menjamin pertumbuhan akan terkontraksi lebih jauh bila ada gelombang epidemi kedua dan ketiga. Risiko penurunan skenario dasar ini sangat tinggi karena munculnya gelombang epidemi kedua atau ketiga akan menenggelamkan pertumbuhan lebih lanjut, ujarnya. Selain itu, pada tahap ini, Damarijls mengaku lebih sulit pula melihat strategi keluar dari penguncian. Artinya ketidakpastian pertumbuhan akan tetap tinggi. Akhirnya kombinasi dari pendapatan fiskal yang lebih rendah dan mengeluarkan publik yang lebih tinggi akan menempatkan banyak negara di ambang krisis utang, ungkapnya lebih lanjut. Juga diketahui sebelumnya, ekonomi senior Rizal Ramli menilai sebenarnya Indonesia sudah mengalami resesi sejak kuartal 2 2020. Hal ini bisa terjadi jika dilihat menggunakan rumusan lazim di dunia internasional. Jadi kalau kita lihat kuartal 1 2020 dengan kuartal 4 2019 itu sudah negatif minus 2,5%. Kuartal 2 2020 dibandingkan kuartal 1 2020 itu juga negatif. Jadi sebetulnya Indonesia pakai rumusan yang lazim di dunia internasional itu sudah resesi, kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal saat diwawancara Tagar TV pada Kamis 24 September 2020 yang lalu. Terkait resesi, kata Rizal, tak sedikit indikator sejak tahun lalu yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia melemah, terlepas ada atau tidaknya pandemi ini. Dari sejak 1,5 tahun yang lalu, kami sudah menunjukkan indikator-indikator bahwa ekonomi Indonesia mengalami perlambatan baik secara makroekonomi dengan menggunakan indikator misalnya trade surplusnya makin mengecil, ucapnya. Kedua, indikator lain yang menunjukkan ekonomi Indonesia melemah adalah transaksi berjalan defisitnya semakin lebar. Kemudian primary balance yang negatif, artinya untuk bayar bunga bank saja Indonesia harus utang. Kalau primary balance-nya positif itu tidak. Tapi kalau satu negara hanya untuk bayar utang, juga mesti ngutang, itu relatif primary balance-nya. Dan ini adalah faktor pelambatan ekonomi, ujar Rizal Ramli. Terakhir, kata Rizal, tax ratio penerimaan pajak dibanding PDB sejak tahun lalu hanya 10% dan saat ini bahkan negatif. Ini menunjukkan otoritas fiskal tidak efektif. Karena doyannya nguber mengejar yang kecil-kecil doang, sama yang gede-gede tidak berani justru dikasih tax holiday dan pembebasan pajak 20 tahun dan sebagainya, tuturnya. Jadi strategi Menteri Keuangan menurut Rizal terbalik karena hanya fokus mengejar pajak kalangan menengah ke bawah atau yang kecil. Alhasil tidak aneh jika penerimaan pajak menjadi kecil karena tidak fokus dengan hal yang lebih besar. Sehingga sejak 1,5 tahun yang lalu semua indikator makro Indonesia sudah merosot dan ekonomi akan melambat, tutur Rizal Ramli.